Onadio Leonardo diisukan cerai belakangan ini. Artis Indonesia ini menjadi sorotan publik setelah mengunggah status galau di media sosial. Unggahannya ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kondisi rumah tangga mereka yang sebelumnya terkenal harmonis. Unggahan Onad panggilan akrab Onadio mengisyaratkan bahwa perasaannya terhadap seseorang telah berakhir. Di postingannya ia menulis, "Finally my feeling is over with you." Tanya itu ia juga menambahkan, "Cuma mau bilang terima kasih, tapi jangan ambil anak gue ya." Pernyataan ini memicu kekhawatiran di kalangan penggemar. Mengingat keduanya telah menikah hampir 5 tahun dan terkenal sangat mesra. Unggahan Onad segera menjadi topik hangat di media sosial. Dengan banyak netizen yang berspekulasi bahwa ada masalah serius dalam pernikahan mereka. Beberapa penggemar merasa khawatir dengan nasib rumah tangga pasangan ini. Hal ini mengingat bahwa Onad dan Baby seringkali menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Di tengah ramainya Onadio Leonardo diisukan cerai, Baby Priscilia memberikan respon yang menenangkan melalui unggahan media sosialnya. Baby memamerkan fotonya bersama Onad, di mana Onad terlihat tersenyum sambil memandangi ponselnya. Unggahan ini seolah membantah rumor perceraian yang beredar. Potret kebersamaan mereka ini memberikan kelegaan bagi para penggemar yang sebelumnya cemas. Baby seolah ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh rumor yang beredar. Sementara itu sejumlah netizen sejak awal mengaku tidak percaya bahwa Onad memiliki masalah dengan Baby dan memutuskan untuk berpisah. Menurut mereka pasangan ini terlalu mencintai satu sama lain untuk mengalami perceraian. Sebelumnya Onad memang sempat mengungkapkan perasaan galau di media sosial, terutama terkait dengan anak-anak mereka. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada masalah dalam pernikahan mereka. Namun dengan adanya klarifikasi melalui unggahan Baby, banyak penggemar yang merasa lega dan percaya bahwa hubungan mereka masih kuat. Dalam video yang Onad bagikan pada 13 Juni 2024, ia menampilkan momen romantis bersama Baby. Onad menulis, "Always remember this, selalu ingat ini." Dan Baby membalas dengan, "I love you always." Video tersebut menunjukkan keduanya terlihat sangat mesra, mempertegas bahwa hubungan mereka tetap romantis.